Halo gengs, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kita akan mau review gaji para YouTubers. Kali ini channel YouTube yang bernama Ika. Langsung saja ke website Social Blade untuk melihat data bos serta estimasi atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Oke guys, di sini channel YouTube-nya Ekat sudah mengupload video sebanyak 364 video. Subscribernya untuk sementara 144.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 16.921.918. Country atau negaranya JP dengan tipe channelnya Travel. Eka bergabung dengan YouTuber tanggal 28 Januari tahun 2019. Sudah mendapat total grade B dari situs Social Blade. Peringkat pada Social Blade-nya ke 218.440. Peringkat pada subscriber-nya ke 2.148. Peringkat pada penayangan videonya ke 453.548. Country rank atau peringkat pada negaranya ke 950 dan travel rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 683. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir sama dengan 1.333.000. Datanya meningkat 83,4% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan subscriber sebanyak 9.000 subscriber, meningkat 80,0% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 300 subscriber dan mingguannya 2.100 subscriber dan perkiraan pendapatan hariannya 11 US dollar. Mingguannya 78 US dollar. Berapakah perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihat di datanya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 333 US dollar hingga tertingginya per bulan 5.300 US dollar dan per tahun terendahnya 4.000 US dollar hingga tertingginya per tahun diperkirakan 64.000 US dollar. Langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.285,10 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke gengs, di sini kita akan mengkonversi estimasi pendapatannya per bulan dan per tahun yang minimumnya saja atau yang terendahnya saja, karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 333 US dollar jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.285 harga dolar hari ini sama dengan 5.089.938,5 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 4.000 US dollar jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.285 sama dengan 61.140.400 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Eka sesuai data dari situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.